Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Odilia Mesya Strada. Yang terhormat, Bapak Ibu Dewan Juri. Yang terhormat, seluruh panitia penyelenggara lomba. Singkatnya, saudara-saudaraku, sebangsa dan setanah air Indonesia yang berbahagia. Dengan memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Karena pada hari ini, 28 Oktober, kita bisa berkumpul di tempat ini untuk memperingati Hari Sumpah Pemuda ke-93 dengan tema Pemuda adalah generasi penentu masa depan bangsa. Saudara-saudaraku, bangsa dan setanah air Indonesia yang berbahagia. Mari kita kilas balik lahirnya Sumpah Pemuda. Pada awalnya, para pemuda Indonesia saat itu ingin mewujudkan persatuan dan kesatuan organisasi antar pemuda yang sudah ada di Indonesia. Namun, mereka semua masih belum menemukan landasan pemikiran. Selain itu, kegagalan Indonesia menghalau bangsa lain masih bersifat kedaerahan sehingga gampang diadu domba. Perjuangan terus dilakukan oleh para pemuda. Puncaknya, Sumpah Pemuda